status nggak jelas, apalagi kita kan udah pernah melakukan selayaknya suami istri. Terus gimana ini, Dek? Udah, kamu duduk aja nurut. Lepas dulu bajunya. Dek, ngapain baju aku dilepas? Ya aku malu. Udah, kamu nurut aja. Lepas. Terus gimana ini, Dek? Udah, sekarang buka celana kamu. Dek, ya aku telanjang ya malu. Hey, Mas, kalau udah nikah itu, telanjang di depan istri, istri telanjang di depan suami itu enggak sama lu malu. Ya udah, aku buka celanaku. Dek, udah dek, tempatku udah aku protroin. Walaupun somplak, ternyata lumayan juga mas punyamu. Oh, yaudah mas, ayo mas. Sendirian ini bahaya, Mbak. Iya, Mas. Aku ketinggal sama temanku. Aku mau pulang. Ya, ayo, Mbak. Antri, Mbak. Mbak. Aku ingetin sekali lagi, Mbak, ya. Jangan sekali lagi-lagi Mbak itu sendirian di tengah laut ini bahaya, Mbak. Suami? Kepergian dulu, Mas. Oh. Bolehlah kapan-kapan aku main ke rumah kamu? Boleh, Mas, kapanpun. Oh. Saya cuma ini, Mbak, cari ikan nelayan. Mbak, percaya nggak? Istilah cerita pasar-pasar pertama. Setelah kemudian kamu lain itu perasaan apa? Apa
apa kan boleh lanjut kenalan gitu Pak, jauh gitu. Yuk coba nanti ke darat yuk. Dok, Mbak Ayu mau mana? Biasa toh Pak, Pak. Kalau Mbak Ayu nggak ada di rumah, pasti ya nongkrong tempat bestinya, Mbak Erna. Sana susul Mbak Ayu mu. Hari ini ada tamu agung yang akan datang. Emangnya siapa toh Pak tamu agungnya? Ya ada pokoknya. Ya siapa Pak? Itu loh, yang mau melamar Mbak Ayu mu. Walah, tak kirain siapa. Yaudah kalau gitu aku tak nyusul Mbak Yud ya Pak. Yaudah cepet sana, nanti keburu tamunya datang. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ono apa meneh? Mbok yo, aku sekalian dicariin jodoh loh Pak, biar nikahnya barengan sama Mbak Yud. Alah, kamu itu masih kecil. Udah sana cepet-cepet. Iya ya Pak. Masih kecil udah ngetek. Tak sarapan dululah sambil nunggu tamunya datang. Si Erna ini mana ya? Katanya janjian jam 9, ini loh udah jam 10 kok belum datang juga. Biasaan dia tuh waktunya pakai waktu karet. Lama-lama jenuh aku nungguin si Erna. Aku baringan aja lah. Wah, ini foto-foto kenangan kemarin di pantai. Jadi ingat kemarin. Tuh kenapa si Yud kok senyum-senyum sendiri ya?
Yud. Mamas Laut, jangan cuma dipegang pahaku dong, aku dipeluk. Heh, kamu ini ya, ngimpi di siang bolong. Erna, kamu ini loh seperti kuman. Apa maksud kamu, kok ngomong aku seperti kuman? Selalu meracuni dalam hidupku. Aku aja orang lagi ngelamunin Mamas Laut seperti bocah laut. Ih, amit-amit kamu itu tuh. Yud, semenjak kamu pulang dari pantai kok kamu aneh sih? Yang manggil-manggil Mamas Laut, Mamas Nelayan, Mamas Ikan itu apa sih maksud kamu? Ada deh, gak aku kasih tau lah. Kamu kan orangnya pengenan, nanti kalau kamu naksir gimana coba? Ih, amit-amit ya, gak level kali. Masa sama orang tuh kan cari ikan kok naksir? Enggak, belum tahu aja kamu. Lihat nih fotonya. Mana-mana? Jangan, nanti kamu naksir beneran. Ih, ya gak mungkin ah. Gantengnya kayak gini kok, pasti kamu naksir. Enggak bakal. Ih, bukan bener. Emang ya, Mbak Yu tuh kalau Mbak Erna kayak Franco, nempel terus. Mbak Yu. Ih, Mbak Yu. Mbak Yu nih kalau ketawa jangan kenceng-kenceng loh, Mbak. Mbak ini masih gadis, ketawanya kok kayak udah janda. Cep. Mbak, kamu itu emang statusnya masih gadis, tapi dia tuh yang udah janda loh. Eh, kamu nih loh kalau ngomong ngawur ya. Emang gak bener, kemarin kamu di pantai pasti udah diginiin sama si... itu toh, si apa sih, Mama Saut apa itu? Kamu nih. Mbak Yud suruh pulang, Mbak. Siapa? Mbak Iyo disuruh pulang sama Bapak. Oh, aduh. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Nah terus gimana acara kita, katanya mau nongkrong di kafe. Nah, aku takut nanti dimarahin Bapakku. Wah, emang gak asik, Yud. Ya, Mbak. Ngingkarin janji. Nanti kamu tunggu di rumah aja, aku samperin. Udah ya, Mbak. Nanti Bapak ini marah. Iya, sabar. Kalau gitu aku cepat pulang ya. Kita tunggu di rumah loh. Ayo, toh, Mbak. Iya, sabar. Jangan lupa ya, kita tunggu di rumah. Oke, beres. Nanti aku samperin. Ya. Nanti Bapak keburu marah loh, Mbak. Kamu nih lo cepat bener. Namanya juga anak ayah, ya kayak gitu lah. Beda sama aku. Yaudah. Bisa enggak kamu nih naik motor? Bisa. Harus pelan-pelan, bisa nggak sih kamu ini naik motor? Ayo Mbak, cepet Mbak turun. Ih, kamu ini loh, selalu buru-buru Mbak, sabar toh. Ayo, Mbak kan tahu sendiri toh Mbak, kalau Mbak marah-marah kayak gimana, kalau Mbak dimarahin, pasti aku juga ikut dimarahin. Mbak juga tiap hari main. Main itu suatu hiburan loh, Seb. Ya hiburan-hiburan Mbak, tapi Seb juga yang kena. Mbak cepet. Iya. Ayo Mbak, ya sabar lho. Mbak! Bapak, ini Pak, Mbak ini udah. Duduk. Ada apa toh, Pak? Kamu itu loh, Dok, main kok nggak bosan-bosan. Main itu suatu hiburan loh, Pak. Jenuh lah aku suruh di rumah terus. Sebisa stres aku nanti. Tapi ya nggak tiap hari, Mbak, kelayapan. Sedih. Nah, benar kata adekmu itu, Dok. Kamu harus ngasih contoh yang baik buat adekmu. Jangan keluyuran terus. Udah Pak, jangan marah-marah. Nanti Bapak kena stroke loh. Kamu itu loh, malah doain Bapak stroke. Ya bukannya begitu. Emang ada apa toh Pak? Aku suruh pulang. Ada tamu agung akan datang. Emang siapa? Nanti tahu sendiri. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang dan di gubuk saya. Silakan masuk. Ya. Mana Mas? Silakan duduk. Siapa sih?
calon suami Mbak. Ih, ogah. Bukan aja. Bukan jatahnya Mbak. Lagian mereka berdua lo ganteng-ganteng Mbak. Ih, kayak gitu ganteng. Enggak, bukan aja. Emangnya kenapa Mbak itu mau? Masalahnya hatinya kau udah penuh. Apa? Penuh dengan cinta. Mas, calon istriku yang mana? Dua-duanya. Beneran Mas? Iya beneran. Makasih ya Mas ya, makasih. Iya sama-sama. Pak, ini kesepakatan kita gimana Pak? Jadi apa enggak? Ya jadi toh kan. Terus, anak Bapak yang mana yang mau dijodohin sama adik saya? Itu Yud, si Yud. Yud itu yang mana? Yud, kamu berdiri. Oh ini. Asik, asik Mas. Kamu Pak, sekarang suka Mas. Maksud Bapak apa sih Pak? Kamu itu mau saya jodohin sama adiknya juragan. Hah? Aku jodohin sama dia? Ya. Pak, sekarang tuh zamannya canggih, Pak. Cari jodoh secara online aja bisa. Ngapain aku jodoh-jodohin? Gak mau aku. Kamu itu jangan bantah. Jangan. Diam kamu, gak usah ikut campur. Belum ikut campur loh, Mbak. Tapi Mbak tuh harus berbakti sama Bapak. Gak kasihan, udah gak ada loh, Mbak. Yaudah, kamu aja yang nikah. Kalau aku jodoh sama Bapak, aku juga mau, Mbak. Tapi kan Bapak kepengennya Mbak dulu. Tuh, dengerin adikmu. Pokoknya enggak mau ya Pak, dijodohin sama orang ini. Kamu harus mau. Kalau kamu enggak mau, saya keluarin dari kakak keluarga kita. Aku lebih baik dikeluarin dari kakak Pak, daripada nikah sama ondel-ondel seperti itu Pak. Mbak, jaga ucapan Mbak. Mbak enggak mau nikah sama adik saya. Sama saja menghina keluarga kami Mbak. Bapak kalau menghina keluarga kami Pak, saya bikin susah keluarga Bapak. Maafkan saya kan. Saya enggak peduli. Mbak, 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 Orang lagi pusing malah aneh-aneh kamu ini. Salah, mana juragannya galak banget lagi. Cepet susulin lo Mas. Mas, diam kamu John. Kami ini bikin pusing aja. Gak usah bentak-bentak kan. Saya jadi takut kan. Kamu kalau gak ada kerjaan, mending kamu bantu cari sana. Kalau sampai adik aku gagal nikah, aku berabrik keluarga kamu. Iya kan. Mas, aku bantu nyusulin juga ya Mas ya. Yaudah sana pergi sana. Bikin pusing aja kamu itu. Keluarga Pak Ijin malah mau macam-macam sama aku. Udah sepakat mau jodohin, malah kabur anaknya. Awas aja kalau sampai dia gak nikahin anaknya sama adik aku. Ubrak-abrik beneran. Pusing aja. Aku gak mau. Yud, tunggu Yud. Aku gak mau Pak. Tunggu. Yud, jangan lari Yud. Tunggu Yud. Aku gak mau Pak, jodohin sama orang itu. Tunggu Yud. Ih, Yud kok lama banget sih. Katanya mau nyamperin di rumah. Tuh Erna, enggak aku numpet di rumahnya Erna aja lah. Kamu kenapa tuh kok kayak orang dikejar-kejar setan aja? Iya aku dikejar setan. Aku mau numpang nyumpet di rumah kamu yuk. Bentar dulu ada apa ini? Udah, ayo cepetan. Sebentar, ini ada apa tuh kamu itu? Udah, orang ketakutan. Aku ceritain. Udah, ayo cepet. Ini ada apa tuh? Kok malah bingung aku tuh. Nanti aku ceritain. Ayo tuh. Ayo. Ayo kita pulang. Pak, aku gak mau Pak. Pak, lepasin Pak. Ini ada Pak, apa toh? Aku mau dijodohin, aku gak mau. Ayo kita pulang. Tolongin ayo, aku. Ayo pulang. Tolongin gimana, kenapa emang? Aku mau dikepukin sama Bapak. Mak, kamu tuh Bapak jahat ya Pak ya. Gak boleh kayak gitu. Loh, Yud. Loh, kok malah kabur ini? Erna. Iya Pak. Kamu kok goblok banget sih? Loh. Malah si Yud dilepas. Loh, emang kenapa toh Pak? Kok malah kejar-kejaran toh Pak? Itu Yud mau nikah, mau ucap kabul. Oh Allah, maafin saya nggak tahu. Kalau gitu bantuin. Masa saya suruh bantuin ngejar, Pak? Ya udah, Pak, yuk, Pak.
Aduh, ternyata capek juga ya bawa mobil sendiri. Wah, kampung ini indah banget suasananya. Ayam beb yut, kalau aku gak jadi nikah sama kamu, mendingan aku mati. Ayam beb, tungguin aku, ayam beb. Wah, jadi betah aku di kampung ini. Suasananya indah. Ya? Gak ketahuan mereka. Ini ada mobil, aku nyusul di sini aja lah. Cukup banget. Pak, numpang tanya. Iya Mbak, ada apa? Lihat perempuan lari ke sini nggak Pak, yang bawa senjata tadi Pak? Jalan sini nggak Pak? Aduh, maaf, ya Mbak, aku tadi saking asiknya menikmati keindahan desa ini sampai nggak lihat orang jalan Pak, Mbak. Kemudian kita pulang aja Pak, siapa tahu yuk. Udah nyampe rumah Pak. Kita pulang aja Pak. Ma ada apa tuh Pak? Itu anaknya Bapak ini kabur mau dinikahin Mas. Oh gitu ya. Yaudah kita pamit ya. Mari Pak. Permisi. Makasih, ya Pak. Ya Pak. Ya mari Mas. Ya ada aja nih. Lucu banget orang itu tadi ya. Kejar-kejaran kayak anak kecil. Loh, kamu? Mas Pantai? Apa? Mas Pantai? Ini aku, Mas. Yang waktu itu kamu tolongin di pantai itu, Mas. Masih ingat aku, Mas? Iya ya? Iya, Mas. Kamu Mas Agus, kan? Ya Allah. Akhirnya... Iya, Mas. Akhirnya mimpi aku jadi kenyataan, Mas. Kamu mimpiin apa, Yud? Aku mimpiin ketemu kamu terus, Mas. Kok sama, Yud? Hah? Berarti kita jodoh, Mas. Emang ini daerah mana, Yud? Ini di desa aku, Mas. Oh, terus tadi orang-orang tadi yang ngejar tadi? Itu tadi keluarga aku, Mas. Aku mau dijodohin, makanya aku kabur dari rumah, Mas. Jadi yang dicari mereka kamu? Iya. Makanya, ayo, Mas. Cepet pergi dari sini, Mas. Sebelum mereka nemuin aku, yuk, Mas. Yaudah. Minta tolong, Mas. Yaudah. Ya, kita jalan. Ya, sebelumnya aku terima kasih Mas ya. Ya. Thank you.
sini sih? Aku pengen ngobrol sama kamu, Yud. Yaudah, aku juga pengen ngobrol sama kamu juga. Tes itu dia. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik, Yud. Syukurlah, gitu. Aku mau nanya, Yud, sama kamu. Nanya apa, Mas? Semenjak kita ketemu di pantai, apa kamu selalu ingat sama aku, Yud? Iya, Mas. Aku selalu kebayang wajah kamu, Mas. Oh. Apa ini yang disebut cinta pandang pertama, ya, Mas, ya? Mungkin, Yud. Aku juga gitu. Oh, iya. Aku mau nanya, ini daerah mana, Yud? Ini Desa Sidomukti, Mas. Oh, Desa Sidomukti, ya? Iya. Ini tempat kamu tinggal? Iya, ini desa aku. Ngomong-ngomong, Mas kok bisa sampai ke sini tuh? Tempat siapa? Oh, gini loh, Yud. Aku itu beli rumah lewat online gitu di daerah Sekampung. Nah, Sekampung itu ya kecamatan desa aku, Mas. Oh, jadi nggak jauh dari sini, Yud? Enggak, emang di mana tempatnya? Dekat pasar, Yud. Udah, yuk. Kalau gitu aku ikut di rumah kamu yang baru itu, yuk. Loh, ikut aku? Iya, Mas. Lagi pula aku nggak mau pulang, Mas. Aku mau dijodohin sama laki-laki ondel-ondel itu. Ogah banget aku. Terus? Emang kamu nggak ada rasa, Mas, sama aku, Mas. Nggak kasihan sama aku. Iya, Yud. Aku tuh ada rasa sama kamu. Aku suka sama kamu. Tapi, apa nantinya nggak ada masalah gitu, Yud, kalau kamu ikut aku? Nggak, Mas. Yang bermasalah tuh kamu. Janjar kamu udah punya istri, ya? Belum, Yud. Aku masih punya. Ya udah, terus apa masalahnya? Udah yuk, kamu aja yuk. Ya udah yuk. Mas, ya. Izinin aku tempat kamu ya, tinggal sama kamu. Tapi status kita, Yud? Ya itu terserah sama kamu, Mas. Ya udahlah, kita pikirin nanti. Ya udah yuk masuk. Makasih ya, Dok. Kamu udah mau nikah sama adiknya juragan itu. Ya, Pak. Kalau kamu nggak sampai nikah sama adik juragan, aduh, gimana ini keluarga kita? Bisa berantakan pokoknya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi Mas Ajeng tuh gimana gitu, Pak, orangnya? Gimana? Apanya, Dok? Ya, masa semenjak aku nikah, belum diapa-apain, Pak, sama Mas Ajeng. Masa, Tondo? Kayak gitu? Iya, Pak. Ya, Pak. Apa, Dok? Pak, jangan-jangan Mas Ajeng itu bukan laki-laki ya, Pak? Ya, laki-laki, Tondo, Dok. Tangan gelang. Tahan, Pak. Pak, Mas Ajeng, Pak. Jom. Ya, Pak. Kamu udah bulan madu belum? Bulan madu itu apa tuh, Pak? Aduh. Dok, kamu mending ngajarin dia berbulan madu, Dok. Ya udahlah, Pak. Ayo, Mas, ikut aku, Mas. Bulan madu itu apa tuh, Dek? Ya, ayo ikut aku aja. Ikut aja, biar kamu cepat punya anak. Pantesan. Yud nggak mau dinikahin sama adiknya juragan. Ternyata adiknya juragan somplak. Duh, gimana?
Mas, sini mas. Apa tuh dek? Sini, aku nih mau ngajarin kamu bulan madu. Bulan madu tuh apa tuh dek? Udah, kamu nurut aja sama aku. Sini. Terus gimana ini dek? Udah, kamu duduk aja nurut. Lepas dulu bajunya. Dek, ngapain baju aku dilepas? Ya aku malu. Udah, kamu nurut aja, lepas. Terus gimana ini dek? Udah, sekarang buka celana kamu. Dek, ya aku telanjang ya malu. Hey mas, kalau udah nikah itu telanjang di depan istri telanjang di depan suami itu enggak sama lu malu. Oh gitu toh dek. Iya. Baru tahu aku. Ya udah, aku buka celanaku. Dek, udah dek, tempatku udah aku protroin. Walaupun somplak, ternyata lumayan juga mas punyamu. Oh, yaudah mas, ayo mas. Ya Allah Yud, kamu tuh pergi kemana toh? Kok kamu tega ninggalin aku sendirian? Tanpa kamu aku tuh hidupku sepi loh. Walaupun dia ketemu kita tuh berantem, tapi kalau kamu tuh nggak ada ya aku tuh ya kesendirian. Harus nyari kemana ya? Apa mungkin Yud sudah pulang ke rumah bapaknya ya? Coba aku tengokin ke sana, siapa tahu Yud sudah pulang. Semoga aja ya sudah pulang ke rumah bapaknya. Ya. Kita ini udah satu bulan berkumpul kayak gini. Status gak jelas. Apalagi kita kan pernah melakukan selayaknya suami istri. Kapan kamu mau nikahin aku? Kok diem aja kan mas? Aku kan udah pernah bilang sama kamu mau nemuin bapak kamu. Terus kita gak restu kita nikah, tapi kamunya gak mau. Ya aku gak mau, nanti aku pulang sama bapak dijodohin sama laki-laki ondel-ondel itu. Itu gak banget. Sayang. Ya kan udah berbuat layaknya suami istri nih ya. Sebaiknya pulang ke rumah kamu yuk. Kita ngomong terang-terangan sama bapak kamu. Tapi aku takut mas. Takut kenapa? Ya nanti aku kalau dijodohin sama laki-laki itu gimana? Gak bakalan. Aku pasti mau nikahin kamu. Aku ngomong terus terang sama bapak kamu, sama kalau aku tuh sayang sama kamu gitu loh. Bener ya mas ya? Iya. Tapi aku pulangnya sama kamu, gak mau pulang sendiri. Ya iya tuh, pulangnya sama aku. Udah ya? Yuk. Tapi kok deg-degan ya mas ya mau ke rumah bapak? Kenapa? Aku takut. Takut apa? Ya takut, nanti aku dijodohin sama laki-laki itu. Kalau sampai bapakmu berani jodohin kamu sama laki-laki lain, kamu tak bawa minggat, gak bakalan tak bawa pulang ke desa ini lagi. Bener loh ya? Iya. Lah, saya sini. Thank you.
Rumahnya sepi sih, ada orangnya enggak ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Ini Erna, Papa Ijo. Oh, silakan masuk, pintunya enggak dikunci. Iya Pak, makasih. Silakan duduk, Erna. Iya Pak, makasih Pak. Ada apa kok tumben kesini? Ini lho Pak, aku tuh kangen banget sama Yud lho Pak. Yudnya udah pulang belum toh Pak? Aku juga kangen, tapi entah di mana anaknya aku nggak tahu. Duh, terus sekarang kemana Yudnya ya Pak ya? Aku kan udah bilang, aku juga nggak tahu. Ya udahlah Pak, kalau nggak tahu Pak. Pak, ya itu siapa Pak? Oh itu si Acom. Acom siapa? Acom yang dulunya mau saya jodohin sama Yud. Yudnya kabur itu loh. Lah kok keluarnya sama si Septi? Sekarang udah saya jodohin sama si Septi. Oh, wow. Buat gantiin si Yud itu. Jadi si Septi tuh gantiin Yud, nikahin sama si Acom itu? Iya. Mas, jangan malu-maluin dong Mas, ada orang tuh loh. Ngapa tuh aku seneng habis berman? Pak, itu kita duduk, itu kok orangnya kayak gitu sih Pak? Emang orangnya agak sombong. Oh, malah pantesan Yudnya kabur. Orang kok aneh sih kok kayak gitu sih. Nanti kalau Yud udah pulang, aku ketemu sama si Yud, aku ledekin dia. Ternyata jodoh dia orang kempes. Yud, itu siapa yang kamu bawa, Yud? Ini laki-laki yang selalu aku hayalin sama ini loh, Er. Maksud kamu, laki-laki laut itu? Iya, ya kamu katain si nelayan itu. Mas, kenalan mas, namanya siapa mas? Saya Agus, Mbak. Saya Erna, mas. Udah, jangan lama-lama. Yud, pelit banget sih. Jangan lama-lama, nanti kamu naksir juga. Ya, emang udah naksir. Dok, lah ini siapa, dok? Ini, Pak, laki-laki pilihan Yud, Pak. Ini bapakmu, Dek. Iya, Mas. Kenalin. Pak, kenalin, Pak. Iya, ya. Pak. Ya. Saya kesini mau ngomong sama Bapak. Ngomong apa? Saya minta direstuin untuk nikahin Yud, Pak. Iya, Pak. Mohon restu, Pak. Iya, aku restui. Benar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bapak restuin. Restui. Iya, Dek. Alhamdulillah, Dok. Kamu enggak jadi nikah sama si Acem. Orangnya sombong. Pak, berarti Bapak selama ini ngorbanin aku, Pak. Ya bukan gitu, Ndok. Tapi kan kamu tadi udah jelep-jelepan kan? Iya, Pak, udah. Tapi ya gitu. Itu gimana, Dek? Mencang-mencong, Mbak. Mencang-mencong gimana maksudnya? Terus kesimpulannya masuk enggak? Ya tetap aja enggak. Nikung. Kamu itu kok aneh-aneh ya. Besok lain kali lagi itu dilurusin dulu terbaru bisa masuk loh. Tuh, aku dapetin kamu, Mas. Sekali main langsung jelep pokoknya. Ayo, udah enggak usah ketawa. Kamu rembukan sama aku aja yuk. Kenapa? Aku kan di rumah di kandang itu punya sapi jantan 10. Kita tukeran yuk sapinya buat kamu semua. Ini buat aku. Enak aja. Gak bisa. Mbak ini punya seorang. Tukar aja sama punya aku mbak. Kan punya dia mencong. Aku pengennya yang lurus. Gak. Punya aku ini semua. Tukar aja mbak. Aku mau juga. Aduh pusing aku.